Syederalun sebanyak 161 peserta mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K dari kalangan Universitas Teku Umar Melabuh Sabtu 23 Februari 2019. Seleksi menggunakan sistem komputer assisted test yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Melabuh, diselenggarakan BKN dan Kemenristek Dikti. Pelaksanaan seleksi di empat ruangan itu dibagi dalam tiga sesi, disaksikan Wakil Rektor 2, Dr. Ishak, dan Wakil Rektor 3, Dr. Mursyidin. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.